Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini bersama saya Arif. Kali ini saya akan melakukan penjebakan, teman-teman, menggunakan kandang jebak ya. Pakai kandang jebak. Sangkar harian, teman-teman. Sangkar yang kita gunakan tiap hari, teman-teman. Kita akan menjebak ya pakai kandang jebak ini atau kurungan ini, teman-teman ya. Ini yang dengan cara-cara yang mudah, teman-teman. Dan hasilnya itu burungnya itu tidak rusak bulunya, teman-teman. Bulunya akan tetap bagus dan mulus ya, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan kandang jebak ini. Dan buat teman-teman yang mau bikin ya, mau meniru, teman-teman usahakan pakai kandang jebak yang belum dicat. Seperti ini ya, intinya belum dicat, teman-teman. Agar burungnya itu nggak terlalu takut, teman-teman. Dan kita tonton dulu ya, teman-teman, cara masang ininya, teman-teman ya, pintunya agar bisa tertutup sendiri, teman-teman. Yang pertama yang harus kita siapin yaitu adalah benang jahit, teman-teman. Setelah itu kita bisa kasih lidi. Ini adalah lidi, teman-teman. Bebas mau menggunakan lidi bisa, menggunakan ranting juga bisa. Setelah itu kita bisa ikat di bagian tengahnya. Untuk pengikatan bebas, mau diikat pakai cara apa aja. Intinya ini diikat ya, teman-teman. Jangan sampai terlepaskan. Oke, setelah itu bisa kita ukur, teman-teman, caranya ya. Dan sekarang waktunya kita itu mengukur panjang tali ini, teman-teman. Panjang tali ini ya. Tali ini atau benang ini kita ukur, teman-teman ya. Di bagian sini ya, teman-teman. Terus kita masukkan, teman-teman. Untuk ini ya, untuk lidinya kita masukkan ya, seperti ini ke dalam. Oke, setelah itu bisa kita tarik, teman-teman. Kita tarik seperti ini. Lah, kita tarik seperti ini. Oke ya. Kita ukur sampai sini ya, teman-teman. Lalu yang bagian sini ya, kita bisa atur seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal ngikat ini bagian sini ya, teman-teman. Kita ikat ya. Oke, ini keatasin ya, untuk pintunya ini dikatasin. Dikatasin, ini diukur panjangnya seperti ini, baru kita ikat bagian sini, teman-teman. Di sini untuk pengikatan usahakan ikat bagian tengah. Kita ikat pertengahan ada agar tidak ada pergoyangan ya nanti. Maksudnya itu biar nggak miring-miring jadinya, teman-teman. Jadi kita harus ikat bagian tengahnya. Ya. Untuk pengikatan bebas mau diikat pakai pengikat kayak apa aja bebas ya, teman-teman. Oke, sambil diikat kita sambil ukur, teman-teman. Seperti apa panjangnya yang kita inginkan. Oke, jadi tangannya main dua seperti ini, teman-teman. Biar lebih enak ya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini saya rasa sudah pas ya, teman-teman. Untuk lidinya kalau ngukur dimiringin seperti ini ya. Untuk lidinya harus miring seperti ini kalau buat ngukur, teman-teman. Oke, dimiringin seperti ini ya. Oke, setelah pas ukurannya seperti ini, kita tinggal ke proses pengikatan di sini, teman-teman. Kita ikat sampai nggak berubah ya, teman-teman. Sampai nggak ada perubahan. Oke, cara menggunakan, teman-teman. Ini pintunya yang pertama kita angkat ke atas, teman-teman, seperti ini. Kita angkat seperti ini. Lalu kita pegang ini ya, teman-teman, untuk talinya ini. Ini kan ukurannya segini, teman-teman ya. Ini ada ukuran sedikit, teman-teman ya. Ini fungsinya agar kita itu bisa melenturkan benang ini, teman-teman. Caranya, kita itu tinggal, ini kan harga yang panjang, ada yang pendek, terserah mau dimasukkan yang mana aja. Saya mau masukkan yang lebih panjang dulu, teman-teman, seperti ini. Oke, kita masukkan ke arah keluar, ini sampai keluar ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kayak ada pentilnya gitu ya, teman-teman. Karena di sini nggak pres ya, teman-teman. Di sini ada batasnya. Jadi kita itu yang mau ngefullin ke sini, kita itu harus narik. Jadi untuk benang ini jadi lentur sedikit seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kayak ada karetnya, teman-teman. Bisa mendal ya. Nah, ini setelah itu kita tahan sini, teman-teman. Nah, sama tangan, tahan seperti ini. Setelah itu kita ambil hinggapannya, teman-teman. Hinggapannya kita ambil, kita pasang. Oke. Seperti ini ya. Oke, setelah dipasang seperti ini, teman-teman, kita tinggal nempatin yang bagian belakang, teman-teman. Ini yang bagian belakang dari sini. Oke, kita lihat dari sini, kita tinggal tepatin di sini ya, sesuai sana, teman-teman. Kita bisa mencari mana yang pas ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, teman-teman, selesai ya. Lah, jadinya akan seperti ini, teman. Nah, jika miring, kita bisa tepatin di posisi yang lurus ya, teman. Seperti ini. Oke. Dan di sini, ini bisa jadi kunci, teman, atau setelan ya. Jika burungnya itu besar, kita bisa agak sekenin seperti ini, nggak apa-apa, teman. Jika burungnya burung kecil, itu kan kalau burung kecil kan enteng burungnya. Kita bisa setel sedikit aja di bagian sini, teman. Kita turunin ke bawah seperti ini. Sisain dikit aja ya, biar burung itu sekali nginjek, ini langsung jatuh, teman. Seperti itu. Oke ya, kita tes, teman ya. Kita tes. Kita coba ya. Nah, akan seperti ini, teman-teman. Dan pintunya akan tertutup ya, seperti ini. Oke, teman-teman. Di depan situ ada perenjak ya. Nah, itu, teman-teman.
Nah ini ada burung perenjak sawah. Nah itu teman-teman ya, saya perdekat dulu. Nah itu teman-teman, ini burung perenjak sawah atau ciblek sawah teman-teman. Di situ barusan ada dua ya. Nah itu teman-teman. Oke, kita langsung saja ya ke proses pemikatan teman-teman. Untuk prosesnya sudah selesai teman-teman, saya pasang ya teman-teman. Seperti itu ya. Ini sudah terpasang semua. Ini saya kasih, nah itu saya kasih sedikit teman-teman untuk setelan ya ini. Nanti biar burungnya nginjak sedikit sudah kena gitu teman-teman. Untuk burungnya sudah diikat, itu burungnya bunyi-bunyi teman-teman di sana, takut sampai hilang. Itu tuh kelihatan ya. Itu tuh bunyinya sudah, burung sudah bunyi ya. Takut sampai hilang teman-teman. Dari sana barusan kita langsung saja ke proses pemikatan ya. Oke teman-teman, posisi kamera seperti ini ya teman-teman. Dan waktunya kita pasang MP3-nya teman-teman. Semoga berhasil ya. Itu burungnya sudah naik dia teman-teman, naik lagi di sini teman-teman. Nah itu wih, terbang dia teman-teman. Oke, wih, langsung hinggap teman-teman. Nah dia itu langsung hinggap ya, terbang. Wih, ke atasnya kurungan teman-teman. Wih, datang dua itu. Wih, ada orang lewat. Thank you.
Wih, langsung ke deket kurungan, teman. Nah, itu teman ya. Dikeroyok dua, teman. Wih, diserang dari belakang ya, teman. Nah, ini nih, ada di depannya satu itu, teman. Oke. Wih, kurang ke bawah sedikit ya, teman. Kita lihat, nyerang dari belakang juga ya. Kalau nyerang dari belakang nggak kena ya, teman. Biasanya nyerang dari depan ini. Nah, ini ayo. Siapa tahu nyerang dari depan. Kita lihat, teman. Seru banget ya. Ini yang saya gunakan untuk ngerekam adalah kamera, teman. Bukan handycam. Kenapa saya kok milih kamera? Itu agar kameranya terlihat lebih bagus ya, teman. Warnanya itu akan lebih jelas gitu, teman. Beda sama handycam ya, teman. Kalau harga kamera sama handycam itu lebih mahal kamera ya, teman. Saya cuma jelasin aja ya, karena ada teman yang belum paham. Dan ada yang bertanya, "Bang, kok bagus banget kamera apa gitu ya?" Soalnya kamera itu lebih bagus daripada handycam, teman-teman. Seperti itu. Maksudnya itu hasilnya, teman-teman. Ya, lihat harganya juga, teman-teman. Nah, ini datang lagi burungnya. Lihat harganya lagi ya, teman-teman. Kalau harganya handycamnya lebih mahal, ya lebih bagus gitu ya, teman-teman. Kalau sejajar, ya lebih bagus kameranya. Ini ada di bawah satu. Dan satu nyerang. Oke, yang satunya lagi itu ada di sebelah-sebelahnya, teman-teman. Nah, ini aduh, nyerang lagi, teman-teman. Wis, nyerang dari belakang. Oke, kita tunggu dulu ya. Proses ini agak lama, teman-teman. Karena kita harus menunggu burung ini nyerang dari depan, teman-teman. Sebenarnya di belakang itu harus dideketin sama apa? Pagar dah, sama apa kasih tutup tah gitu, teman-teman. Sebenarnya sih, tapi nggak saya pakai karena tadi sudah nyusu-nyusu, teman-teman. Takut burungnya sampai hilang ya. Jadi saya nggak sampai tutup gitu ya, teman-teman. Sebenarnya dari belakang itu harus ditutup, teman-teman. Agar burung bisa fokus nyerang dari depan seperti itu. Nah, ini ya burungnya ya, kelihatan. Ini seru banget, teman-teman. Pertarungan seperti ini, teman-teman. Kenapa sih burung kok mudah kena jika pakai kurungan, teman-teman? Karena burung di sini sering dipikat pakai pulut, teman-teman. Jadi kalau pakai kurungan gini, burung itu berani ya, teman-teman, seperti itu. Jadi terkadang burung itu takut sama pulut, bisa dipikat pakai kurungan, teman-teman, seperti itu. Ya, kita harus bisa mengertilah kondisi burung di situ gitu ya, teman-teman. Wah, itu seru banget itu, tarung ya. Tapi walaupun tarung dia percuma ya, teman-teman. Karena umpannya ada di depan. Ah, ini nih, sudah mau masuk ini satu ini. Sudah mau masuk, ayo masuk. Aduh, keluar. Ayo masuk. Aduh, keluar lagi, teman-teman. Apa dia paham ya? Kalau dia paham ya nggak masuk-masuk, teman-teman. Padahal sudah mau masuk ya, bisa nggak mau dia, teman-teman. Sudah mau masuk lah. Ini berarti paham, teman-teman. Ya, paham kalau mau dipikat ini. Kita tunggu dulu ya, karena burung di sini emang sering dipikat, teman-teman. Juga jadi maklum ya, kalau proses pemikatannya itu lama seperti itu. Wih, nyerang dari belakang ya. Wah, itu ya. Kita tunggu aja ya, teman-teman, sampai kena. Karena prosesnya emang kalau burung sering dipikat begitu, teman-teman. Walaupun dia itu tahu ada lubangnya, dia gue gak mau ya. Karena dulu saya sudah bikin juga ya seperti ini, tapi beda trik, teman-teman. Beda cara. Tapi pakai sangkar juga ya, teman-teman. Burung itu susah, teman-teman, yang mau masuk, teman-teman. Karena dia itu tahu ya kalau itu mau dipikat seperti itu. Dia balik lagi, teman-teman, ke hinggapan yang tadi ya, yang di sana. Nah, itu balik lagi ya. Ada dua itu. Kita tunggu balik lagi dia. Bis, langsung datang ya.
Ayo, 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 deket-deket ini, deket ini. Nyerang dia teman, dari bawah barusan ya. Dia muncul dari bawah, ayo masuk, masuk. Ini jantannya ini. Suaranya beda ya teman. Oh itu. Kiki, gitu jantan teman-teman. Kalau cacat itu perempuan teman-teman. Ciwi ya. Ini jantannya ini, turun lagi. Wis, muter, aduh, serang dari pinggir. Aduh. Sebenarnya tadi sudah mau masuk ya, tapi emang burungnya ini sudah tahu kemungkinan teman-teman, jadi dia nggak mau masuk itu. Kalau dari belakang mau dia teman-teman. Tadi tinggal masuknya aja ya teman-teman. Tapi burungnya nggak mau. Ih malah kabur ya. Ih datang lagi dia. Ih mempesona dua teman-teman. Kita lihat yang atas aja dulu. Ih nyerang bawah itu. Dari belakang ya beraninya dia teman-teman. Ada di bawahnya itu. Ih dari belakang ya. Percuma nyerang dari belakang gak kena ya. Karena di situ ada di sudah diikat di belakang terus ada setannya teman-teman. Jadi burung yang liar itu mau nyucuk atau mau gigit gak bisa teman-teman. Jadi aman ya untuk umpannya teman-teman. Hei, tuh ada orang lewat. Tunggu sebentar, kabur ini. Ada orang lewat ya. Nah, kabur dulu sebentar. Emang di pinggirnya jalan teman-teman. Kita sabar ya. Datang lagi teman-teman. Datang lagi dia teman-teman. Wih, nyerang dari pinggir ya. Gak apa-apa. Yang penting mau datang ya teman-teman. Daripada nggak datang sama sekali. Ada di pinggirnya dia. Ada di sebelahnya. Kita tunggu aja ya teman-teman. Semoga saja ya HP saya yang ada di sana untuk ngerekam itu nggak mati ya teman-teman. Biar nanti kelihatan jelas nanti di pinggirnya ya. Waktu burung kena teman-teman. Panasnya ini banget teman-teman. Dulu HP saya yang lebih jelek ya teman-teman, itu kena panah nggak mati teman-teman. Sedangkan sekarang saya lebih beli HP yang lebih bagus ya, harganya lebih mahal. Lah kok kena matahari kena sudah mati teman-teman ya, nggak kuat panas. Nah itu teman-teman. Ih datang lagi tuh, ada dua itu. Wis ayo yang satu masuk. Inilah. Wih sudah masuk teman-teman. Aduh langsung tapi dia tuh nggak nabrak ya teman-teman. Nggak nginjak sama apa? Aduh nggak nginjak sama hinggapan teman-teman. Dia itu langsung masuk ke dalam teman-teman. Langsung nabrak musuhnya ya. Langsung tarung sama umpan pas teman-teman. Akhirnya dia itu nggak natap sama hinjakan. Kita lihat baliknya. Dia itu mau nginjek apa enggak gitu ya teman-teman. Waduh rek. Dia itu nyerang banget. Nyerang langsung ke dalam teman-teman seperti itu. Itu temannya ada di atas ya. Kita fokus yang ini aja ya teman-teman. Posisinya oke ya. Itu pintunya belum tertutup teman-teman. Jadi saya akan jalan ke sana ya teman-teman. Untuk ngambilnya teman-teman. Oke untuk kamera seperti ini ya. Kasihan. Ya satunya mau datang teman-teman. Yang satunya mau datang. Tunggu bentar ini. Lah ini. Coba tahu kena juga ini. Kita fokus di sini. Itu ya masih tarung ya. Kayaknya sudah nggak mau teman-teman. Yang satunya ya. Kita ambil aja teman-teman. Oke teman-teman ya. Ini pintunya belum tertutup ya teman-teman. Saya tutup dulu ya. Saya tutup aja untuk pintunya. Terus ya aman ya teman-teman. Aman dari sebelah kiri ya teman-teman. Nanti jika aduh tuh, hampir aduh masuk ini baru poin teman-teman. Oke
Oke teman-teman, ini untuk rekaman videonya. HP kamera saya yang ini cuma merekam sepanjang 4 menit teman-teman ya. Sepanjang 4 menit yang kerekam teman-teman. Karena di situ lokasinya panas banget ya. Lokasinya di situ panas banget teman-teman. Jadi ngerekamnya itu nggak sampai panjang banget teman-teman. Cuma 4 menit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan 4 menit. HP saya sampai mati sendiri tadi. Oke ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, akan saya lepas ya. 1 2 3. Oke, mantap.